pakai jalan kotor lagi, enggak tadi sih aku pakai gitu kotor lagi. Kan dipakai jalan kotor. Ya iya, kalau kalau enggak mau kotor ya jangan dipakai. Ditutupin aja. Baru dipakai, dipindahin kotor suka dia. Itu enggak. Enggak kok, enggak. Kalau udah bersih enggak? Nah. Itu kau harus naikkan dulu ke dalam, baru kau cuci, iya, gitu. Makasih ya, Pak. Oh iya, Pak. Makasih-makasih aja, Pak, ngomong-ngomong. Bayar, Pak. Oh iya. Makasih-makasih aja, Bapak ini. Itu, Pak, bayar ke dia, Pak. Ke ibu, ke ibu. Aduh, itu pantat nunggu. Wow. Ya itulah daya tarik kita, Pak. Kau bengkel jalan orang. Neng, udah Neng, nih, udah lagi bu. Neng. Oh, lagi, oke. Okay. Lagi. 1 juta. Lagi 500 katanya. 25 Neng, juta, Neng. Yang, kalau juga. Oh, dia gak mau, yaudah. Neng, ini tagi dulu, Neng. Oh, dia lagi ngusir. Dia lagi ngusir, Pak. Neng, ini tagi dulu, Bapak ini nyuci tadi. Bapak penculik. Biliknya. Amar mantul dari LED bar. Nanti kita pasang amar kita, ya. Itu kan nunjuk-nunjuk aku. Neng, bapak yang rambut kuning yang punya mobil, Neng. Pak, bapak rambut kuning, ya, Neng. Pak. Sini, Pak. Iya. Jadi deket-deket, jadi pendek. Cuci mobil berapa, Mas Junet? 25 juta. Iya. Itu bukan aku yang ngomong, eh. Patahkan kaki kau, Yanti. 600 ribu. 600 ribu, Mas. Kan spesial, Ibu Yuyun yang bersih. Oh, gitu. Nah, kan celaka kan itu mobil kan? Tuh. Mas, wah, terus, Mas. Tuh, celaka kan? Mas, banyak berasap, Mas. Ya, Bu. Oh, oke, sudah. Makasih ya. Makasih. Kayak aku jadi mekanik cepat kaya ini, ya. Aku terima gaji enggak pernah. Wah, rusak, Pak. Mas, ini mobil kuning mau dicuci lagi? Setirnya di kuning, Pak. Setirnya di kuning. Setirnya di kuning. Gimana, tuh? Pak, di kuning. Pak Jo, bantu geser dulu, Pak Jo. Dikit, Pak Jo. Ini, saya buka kunci mobil ini. Iya. Berat aja, yuk. Nah. Ayo. Eh. Pak Jun. Komandan kau mana sama Ibu Polwan itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naik helikopter dia. Ah, pacarannya naik helikopter dah, enggak bisa digangguin. Apa kita naik helikopter juga? Nah, seru. Ayo naik iya, biar saya bawa ya. Pengen balas gangguin. Mereka sekarang di kapal pesiar. Oh, di kapal pesiar. Eh, nah. Pak, Pak, ambil heli, Pak. Ayo kita ke sana, Pak. Pak. Ayo. Oke, ikut. Aku tunggu sini ya. Ya, oke, Bas. Ya. Naik. Ini mobil siapa, woi? Pinggirin dulu, woi. Woi. Mobil mana? Mobil kuning ini? Punya Felix ini. Aduh, gak bisa dinaikin dah. Duta Tariski di dompet udah ada berapa tuh, Bang? Gak tahu gue. Gak jadi. Pak, ini mobil siapa? Mana, Neng? Wah, enggak tahu, rusak gitu mobilnya. Dibiarin aja ya sama. Biarin mobilnya. Aja lah. Kalau dia kita, kalau dia enggak mau modifikasi, biarin aja. Ini mobil aku cat kita, Pak. Oh, iya aku inget nih, Presland-nya nih. Siapa yang bawa ke sini? Kami pinjam tadi. Tadi kami pinjam kok tiba-tiba saya keluar dari bengkel kok rusak ya. Enggak tahu pelakunya siapa. Kau mau butuh reparasi enggak? Nah. Bu, pelanggan, Bu. Sikat, Bu. Ayo, mana? Ini. Oh, ini. ini yang mau bayar. Yang tato belakangnya paramedik ini loh. Nah, naikkan dulu, buka cupnya. Baju aku di dalam tadi lo. Ayo, Bu. Hati-hati, Pak. Ini uapnya panas. Santai, Bu. Saya juga sering ini, kok. Sampai uap nasi ya. Iya, saya cek. Ayo, Bu, helikopter kita udah datang, Bu. Oh, yaudah, Mas aja yang cek. Enggak, dia pura-pura doang, Bu. Dia mah enggak bisa repair. Oh, enggak bisa. Iya, Ibu tetap harus turun tangan. Nah, ini nah, Bu. Tuh. Bu, radiatornya ini, Bu, kayaknya, Bu. Bentar, Pak Botak. Mas, Pak error Botak. Perbaikinya. Ya. Wah, dua heli. Error kenapa? Oh, udah. Mundur lagi dia. Oh, enggak apa-apa. Mas, cepat, Mas. Iya, sabar. Mobil orang nih.
eksklusif ini cuma medis sama polisi. Udah benar belum? Siap-siap beragang nyawa ini. Nah itu mereka nggak sekalian. Lah ini mereka sampai. Minat. Pecah satu. Lah itu mereka. Lah itu mereka. Gak jadi. Gak jadi berarti. Itu mereka tuh. Lah itu mereka. Iya. Aduh bawa si botak. Wah nih si botak nih rusuh di sini gua. Gua pentung nih, lihat aja. Botak itu siapa? Itu siapa itu sih? Peliharaannya Cantika. Peliharaan kampret. Kau udah Kelly, kau selingkuh kau ya. Wah, selingkuh. Adanya Kelly, kau selingkuh. Ada yang ngomong katanya aku peliharaan. Bener gak? Masih berasa pak. Mas Junet. Oi, udah senang ya? Lagi happy saya nih. Aduh. Kau wanita kau datang lupa sama teman kau ya, bangsat. Sini Bu, aku yang turun tangan, Bu. Bu Cantika. Kamu salah. Kemarin Pak Igo nginep di rumah Bu Yuyun. Bu Cantika. Iya, kan aku belum cerita. Waktu Bu Yuyun itu kan. korban lagi. Beli rumah di tengah di kasurnya. Iya. Ayo dok, itu kemarin kan pulang malam pagi sama Mas Junet sama wah. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Aduh, KDRT kan? Dulu. Pacaran. Angkat dulu. Aku. Aku amankan wanitaku dulu lah, ntar ketonjok dia. Pak Bota, amankan Pak Bota. Saya jelasin kemarin. Kami sama Mas Junet, Bu Yuyun, Dokter Coki pun nginep di rumah Bu Yuyun karena udah kepagian dan di luar itu banyak pegel. Bohong. Kesempatan ya, mau nginep itu. Loh, enggak pulang aja kan? Saya tidur di karpet loh sama Dokter Coki. Bohong itu. Sama Mas Junet itu. Nah, iya tidur di bilangnya gitu terus lu. Aduh. Gitu. Mas, yuk kita tanya sama Mas Junet. Woi, botak. Wah, bro. Hajar. Ah, mantap. Mantap. Woi. Kok dibilangnya tadi? Ini pasti Mas Junet. Boleh macam-macam. Ini mekanik, Pak. Ini mekanik. Iya, Bu. Kamu di sini aja. Mas Elon. Bu Yun. Bu, kemarin aku nginep di rumah Ibu, tidurnya di karpet kan? Tengah-tengah. Tengah-tengah mana? Tengah-tengah aku dan dia. Iya di ruang tengah di karpet. Dia minta di kasur saya, Bu Cantika. Tuh. Itu taktiknya. Sini Bu, saya bantu. Aduh, enggak Bu. Saya dia butuh pengobatan itu. Jangan digendong. Saya Saya suka sama dokter ini nih, sigap. Maaf ya Bu Yuyun. Saya mau tampar itu Pak Igo. Dokter ini sepertinya saya kurang suka ya. Rekan itu. Ini gimana orang masalah rumah tangga berantemnya di bengkel kan? Ya aduh, ini gosip baru. Mas Junet ini buat berita yang tidak benar ini. Sebentar, benar kan kemarin kita nginep di rumah Bu Yuyun? Iya benar. Iya udah, aku cuma ngasih tahu itu aja kok. Pak dokter, itu sampai itu ada cowok sekarang. Ini yang nih, yang rambut kuning ini yang tadi ngada-ngada yang lain nih. Jadi gini Pak. Daripada bikin semuanya jadi pingsan, Pak, mendingan saya mencegah satu dulu, Pak. Iya, itu, pingsan. Pak. Lelaki itu, Pak. Berere. Aduh, repot urusan rumah tangga ini. Pak, tadi itu mobilnya belum dibayar ya? Ini, Pak, dokter ini. Iya, Pak. Minta duitnya, Pak. Aku belum bayar tadi. Tapi,
tapi dia udah ngobatin apa? Kamu. Oh iya, ya udah impas aja ya, Pak. Ada yang ngerebutin aku. Aduh bodo amat bu ya. Coki mana dah? Coki mana dah? Coki. Coki mana dah? Coki bu, Coki bu, Coki. Kamu bu, kamu Pak. Ini buat Ibu. Ih, makasih. Eh botak. Ini gimana ngasihnya dah? Botak ini apa di tanganku ini? Tuh, aduh aku bingung nih, aku direbutkan. Tumben aku direbutkan. Sini Yun, sini Yun. Aku merasa tidak peduli, Cok. Gimana cara ngasihnya? Please kasih tahu gua. Eh, banyak heli, Cok, di sini, Cok. X doang. X. Bapaknya ngapain, Pak? X. Yolah. Nah, buat kamu. Iya, aku juga, Jo. Pusing. Papol. Mobilnya rusak pintunya. Wah, mana makasih. Si Felix? Kabur si Felix. Nah, saya bu. Bagi kan? Kabur dia. Iya, berat orang. Ngajar Felix habis bunuh orang kabur dia. My babes, aku dikasih bunga loh. Nih bunganya nih. Loh. Makan ya, bunga. Kamu cemburu ya. Aku sih. Aku sih kasih helikopter. Bu, 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 bu. Dikasih bunga atau dikasih hati buat masa depan bu? Kasih bunga lah pak, mendingan. Pertanyaan ini sudah Yuyun, gak nyambung. Kasih semur jengkol Yuyun. Bu Yuyun. Bu Yuyun. Bu Yuyun, hei. Hei, galak banget deh. Hei, hei. Galak banget. Hei, iya bu, iya bu. Bisa santai gak mukanya bu? Santai gak? Jangan berantem. Aduh, emang benar ibu yang nawarin Pak Ingo yang tidur dekat itu. Gua marah bapak ini lelaki. Bu, sabar bu, sabar bu ya. Sabar, iya. Sabar, bu, bu, sabar, 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 ini. Awalnya kan kami habis jalan tuh bu. Abis tuh mampir ke rumah saya, mereka karena hujan kan, udah malam. Terus saya suruh tidur aja di ruang tamu tuh, di sofa-sofa ramean tuh bu. Kamu jaga bunga dari aku ya. Terus saya ke kamar dia ikut, terus dia minta tidur di sebelah. Oh. Aduh. 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 Saya gitu karpet. Saya enggak tahu apa-apa, Bu. Saya tidur. Saya tanya sama dokter WC, Bu. Coba tanya sama dokter Joki. Dokter Joki tidur di apartemen saya, Bu. Saya di ruang tamu juga, Bu. Bu, saya tidurnya depan WC, Bu. Ngiko juga, Bu. Pindah ke dapur saya, Bu. Oh. Iya, kayak gitu. Ibu percaya mana? Percaya saya bu, Pak Igo yang pasti yang mulai. Kompor, kompor, kompor anjir. Kompor anjir. Wah, wah, KDRT nih. Wah, tantuanku, saya tidur di karpet. Yang mana yang kompor, yang mana yang kompor? Iya, di karpet sih. Undung si botak. Wah, wow. Di karpet, saya tidurnya di karpet bareng yang lain. Si dokter. Iya tidur di karpet, dokter Coki di depan pintu WC. Buktinya mana contohnya? Buktinya ini Bu Yuyun. Kalian berdua saling tatap-tatapan. Masa di foto Bu? Iya. Cie. Lihat aku, palaku di dalam bunga kayak kumbang. Semuanya juga, Bu. Semuanya juga di kamar Bu. Pak, Pak, kita geser dulu Pak. Ayo Pak, kita bicara di dalam bengkel Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Bu Yuyun. Eh, ayo Neng. Neng. Kakek, ngapain kek? Wah kakek merenung. Ayo Neng, ada urusan rumah tangga nih Neng. Iya, jadi gitu ya bapak ya. Semuanya juga tidur, gitu ya. Semuanya juga tidur di itu. Eh botak, kamar. Kau ikut masuk juga ke sini. Keluar kau, binatang dilarang masuk. Itu teman saya. Oh maaf 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 pak. Maaf pak. Ya silakan botak. Karena mungkin belum kenalan kali ya mas ini sama Mas Junet mungkin. Pak, tadi, jangan galak-galak Mas Junet. Tadi dia ngajak gelut di kantor polisi masalahnya, Pak. Pukul saya tadi, Pak. Dia ngajak gelut di kantor polisi. Pukul saya tadi, Pak. Ini wilayah aku nih. Hilang pala kau macam-macam di sini ya. Bu, ini aku jelasin. Semuanya tidur di kamar dan tidur di karpet. Aku jadi di kamar atau di karpet? Di kamar tapi di karpet, Bu. Di bawah. Di kamar tapi guling-gulingan sampai karpet. Oh. Ih, Pak Ijo kompor. Pecat komandan. Pecat. Aku tidak tahu apa-apa kalau itu.
sekarang ini Bu. Abis pagi malah berantem lagi. Saya hanya bilang tidur di karpet. Ya, di kamar Bu Yuyun di karpet. Semuanya juga tidur di karpet. Bu Rere, Mas Junet, Dokter Coki, ada Raka tidur di karpet semua. Orang di atas kasur. Oh iya iya. Apa gitu? Tidur di karpet Pak Junet. Ya, kalau misalnya enggak ada aku, kamu nginep-nginep di rumah cewek. Aduh. Kemarin itu kan lagi hujan. Lagi hujan terus mau pulang. Enggak lagi enggak bawa mobil. Lagi enggak mau mobil. Udah Bu, sama saya aja Bu daripada malah lagi kartu sini Bu. Parah. Kau berisik kau udah si merah bangsat. Parah. Kecap parah. Masa ibu mau sama orang lagi kasar begini? Aku dikatain cabe. Wah, kurang ajar botak gitu ya. Yaudah, ya udah ya, tolonglah Mas Junet, saya di kompor-komporin ini. Bentar, Pak. Tolonglah, botak. Aku udah kemarin wingman kan. Oh, Engres. Aku ngeblink sumpah. Kamu udah saya bantu kemarin jadi wingman. Bidain jok. Buang gua hitam tuh. Buang dia kalau saya beliin bunga kamu. Kamu sekarang enggak mau bantu aku. Ini aku mau bantu. Aku mau bantu ini. Aduh, cuman rekan-rekan kau ini kompor. Udah, Bu. Bu cantika sama aku aja dah. Daripada sama manusia kardus. Bu. Ini ngapain tenang sih? Tenang aja, Bu. Aduh. Ibu. Aduh, ada kasar. Loh, ini bunga dari siapa, kasar, Bu? Aduh. Kalau mau mencuri hati wanita itu tidak dengan menjatuhkan sini pacakram, segelasin pacakram. Rusak. Bunga dari siapa itu? Rusak. Sini pacakram. Rusak ini. Berkelahi semua ya. Tadi saya melihat Pak Cakra. Tolonglah, Yuyun, tolonglah ini saya. Oh, itu Citra itu sama Bapak. Kok kau masih ngantang itu? Mereka mengasih bunga kepada Bu Rere, Pak. Waduh, sepi diterima yang Bu Rere. Bu Cantika. Itu di pojokan masih. Dia mau sama semuanya, Pak. Parah, Pak. Coba, Pak. Minta penjelasan sama dia, Pak. Iya, harus dikondisikan ini, Bu. Iya, Pak. Ini parah banget, Bu Rere ini, Pak. Ini dari mana, Bu Rere, bunganya? Ini dari... Kau tidak bisa kata apa-apa ya? Hah? Bukut. Tapi kata Pak Haji dusta gimana? Dusta. Bucat. Oh, apalagi. Pegang dulu bunganya. Kok gitu sih, Bu? Aduh, ambek. Aduh. Kasih ke Bu Yuyun aja, Bu. Bu mandi nih. Gak mau, Bapak jahat. Pas gak ada aku, Bapak kayak gitu. Apa sih, Bu? Itu blast on-nya ketebelan. Eh, Mas Junet, kau diem aja, bangsat. Ini gara-gara si botak Bucan. Semuanya. Ini... Kau buat sih, apa sih? Ibu Yuyun ini kekasih saya dari kampung, Bu. 1, 2, 3 mau perebutkan saya ini. Jadi, ini tanya aja, ini tanya. Hey. Tanya, Bu. Jadi, Pak Igo ini aja, Bu. Sebagai wingman membantu saya kemarin, Bu, untuk mempersiapkan surprise. Bukan itu Bu, saya urusan dia Bu. Tidur di kamar itu. Bapak sama saya aja. Ini nih, Bu, skenario Bapak yang rambut kuning ini nih, Bu. Kayaknya nah, dia itu menginginkan ibu juga, Bu. Jadi dia bikin drama tuh. Ini orang pengakuan sama pacar ibu sendiri yang ngomong. Ibu Yuyun yang ngomong, bukan saya. Iya, betul. Jadi Bang Junet kemarin sama ini dong. Tenang bro, nih bro. Aku jadi wingman kau sekarang, Bro. Udah, Bu Citra, kalau memang dia laki-laki baik pasti dia enggak mungkin nginep di rumah. Nah, betul. Nah, waduh. Bro, kasih bro. Putusin. Bu, dia. Kasih bro. Kasih, Bro. Ini maksudnya kasih TV apa? Mini home theater. Ya sudah, Bu, kalau Ibu percaya sama mereka, saya tadi malam itu lagi kesusahan, lagi hari dia, hujan. Dia kita tidur ramai-ramai kok, Bu, di ruang tamu. Kita tidur ramai-ramai. Uangnya biru, saya bantu ini. Pakai mobil. Pakai saya sudah telepon taksi, enggak ada yang jawab. Saya minta antar Manjunet, mobilnya enggak bisa jalan. Ya Allah. Emang aduh, orang-orang tersiksa ini, aduh, udahlah saya enggak. Ini Pak Komandan, kau ingatkan, Pak, yang rambut kuning, yang wanita ini, Pak, sama yang ini nih, Pak. Nih. Tadi, Pak, yang kompor-kompor nih. Tuh, ya.
Kapan kok? Kau ingetan, kau inget dia aja, Pak. Biarin aja mereka kompor, terserah. Saya mah kuat. Itu pengakuan saya, Bu. Yang balas hutan itu kompor. Saya kasih itu tahu. Tumbuh kok di atas sama lagi. Diambil Pak. Bukan tumor, ya, Pak. Ibu kalau saya mau mendengarkan mereka. Kalau nanti tumbuh, Pak. Aku taunya dari tumbuh otak saya. Kenapa enggak cerita duluan? Karena mereka itu ya. Mereka itu sangat maksudnya itu Bapak dari langsung menghina saya. Orang-orang sirik dia. Jahat Bapak, jahat. Siapa enggak tahuin? Bukan begitu, ya, Pak. Ini saya ingin menjatuhkan lagi, Pak. Jangan berisik, Pak. Bengkel, Pak, wey. Iya, iya, iya. Ini kenapa sih anak rampai ini? Apa sih, Ibu? Udah deg-degan sama Ibu. Kita sampai lupa ada orderan. Santai dong. Mas. Iya. Oh, kenapa nih? Mobil saya ganti mesin. Mana Bu yang aku kasih tadi? Mau ganti mesin. Heeh. Kenapa? Mana Bu? Bandoku mana coba? Hilang. Tuh dia sama dia tuh tadi ditonjok. Wah, tonjok lagi. Bukan gua, sumpah. Tonjok lagi. Ah, udah sekali aja, udah. Udah sekali aja. Enggak hilang. Pak Cakra mau ganti mesin katanya. Bu Yuyun. Yuk. Gimana Pak ya tuh? Tunggu dulu. Berapa duit? Gua bilang baba gua lu ya. Tunggu lu ya. Tunggu lu Neng ya. Gua bilang baba gua. Berapa duit dulu Pak? Kek. Kayaknya lagi batuk di situ Pak, jadi itu Pak. Belum bisa bawa aja dulu Pak biar bisa dilihat. Entar dulu Pak. Itu kan mobil yang situ. Entar ya saya ambil dulu mau salat. Itu Neng, mobilnya yang itu. Itu yang mana? Enggak. Oren. Kamu mau sih. Yang merah. Enggak. Merah apa oren? Oh. Mau ngapain dia, Mas? Bu Yuyun. Bu Yuyun. Berhenti, Bu. Bu. Kakak harus naikin face cam-nya. Udah. Belum selesai berantemnya, Bu. Oh gitu? Iya. Lagi ada bisnis, Pak. Ntar ya, cari duit dulu. Ini mau coba cek ganti mesin gimana? Bisa gak? Ceknya di dalam, bawa ke dalam dulu mobilnya. Oh, harus dari dalam. Iya. Udah ada uangnya belum ya? Aku ada 16 juta sih. Harusnya cukup. Ada kunci, Mas. Oh iya? Kalau kurang nanti kabarin saya aja ya, Pak. Calon kekasih saya ini jangan sampai kesusahan. Oh iya, Pak. Ya, Bu ya? Iya, oke. Ini selingkuhan saya, ini calon kekasih mantan saya, satu lagi tuh rambut kuning. Apa? Yang mana ya selingkuhan? Kamu ini, bilang apa selingkuhan? Ini botak nih. Selingkuh? Selingkuh kayak gini. Helikopter selingkuhan kayak gini. Degi. Ayo Neng. So cantik. Mas Junet saya ditonjok. Kurang ajar kau beraninya sama wanita botak. Woi, botak. Botak. Woi. Botak. Eh, botak. Udah Neng. Gimana mau jadi kekasih kalau kayak gini? Urusannya caranya sama medis. Neng, kita modifikasi di dalam. Iya, ntar. Bangun. Iya, 5 menit. Karo kita lagi aja. Ayo, Pak. Bukan yang ini yang punya. Yang itu tuh. Udah cek dulu mobil aku panggil yang punya. Kamu naikin ke tempat tadi. Tadi aku juga melihat. Betul. Pacak, sini pacak. Pacak. Sudah saya bilang sama Cakra. Ini mau modifikasi kan? Oh iya. Yeah. Oh, mesinnya ya? Baik. Iya. Harganya berapa? Ini yang akan dikubit dulu. Ya bersyukur ya. Aku bersyukur. Aduh, kamu tidur dulu di bawah situ ya. Enggak bisa tidur. Bobo dulu. Bu, kenapa bisa? Enggak bisa tidur? Nah, berapa, Bu? Masa aku klonin di sini? Iya. Aku mengharap coba sini aja komandan. Yun, munduran sini, munduran. Sini, sini. Awas kau nabrak gas meledak nanti. Nah, sini agak. Bapak-bapak, nih, ibu-ibu, di bapak ini nih. Di bapak ini. Dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, mobil di luar dinaikin dulu. Okay. Mobil dinaikin okay. Dulu. Tahan dulu ya. Mobil dinaikin. Mobil. Dah, jangan keluar dulu ya. Iya, Mas. Bu Rere sama si botak. Serius. Tadi pegang-pegangan tangan, Mas. Apa-apaan maksudnya begitu, Bu? Enggak, saya cuan.